Tadi ada oleh-oleh khusus untuk Pak Hasto sebagai mana bersama untuk wartawan. Untuk wartawan yang terakhir, wartawan semuanya dapat, ya semuanya dapat supaya wartawan bisa menikmati nikmatnya ikan sali dan ya. Jadi itu Pak, kenapa pilihannya ikan sali dan lain-lain? Karena sali itu, karena sali bilang ikan sali. Itu ikan masukan, ikan sali itu diproses betul, biar direbus, ya dijemur, gitu ya, dan istimewa diasap ya, dijemur terus diasap ya, jadi ini istimewa. Tadi sudah dicicipi, belum dimasak juga enak, gurih, ya, gurih tadi ya. Nah, jadi dicicipi ini, apalagi kalau sudah dimasak dikasih sambal tomat, tambah balacan, itu kan ya, nasinya nasi. Pak Jokowi suka nanti Pak Jokowi suka ikan asin karena dia berasal dari Indonesia. Ya, beliau itu adalah berasal dari Indonesia yang suka akan makanan-makanan lokal. Kita nggak bicara harga karena inflasi terkendali, Pak Jokowi. Kendali. Ya kalau kita lihat Pak Jokowi ketika menjadi wali kota, beliau banyak melakukan renovasi pasar-pasar tradisional sehingga dikelola secara modern tetapi tanpa mengusur pedagang-pedagang tradisional, sehingga ketika di Solo banyak yang justru kita direnovasi, kita dipindahkan. Pak Jokowi per tahun paling tidak sudah membangun jasnya total 5.000 pasar, lebih dari 5.000 pasar, dan itu sebagai komitmen untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, karena bagaimana kita lihat di sini kita temu antara pedagang dan konsumen yang menyalurkan barang-barang dari produsen dari kalangan rakyat. Ya, salah satu keberhasilan Pak Jokowi di Solo adalah menerupasi pasar-pasar tradisional, sehingga pedagang bisa masuk ya, tanpa dikenai warga. Ketika beliau menjadi gubernur Jakarta, beliau juga aktif untuk merenovasi pasar-pasar Jakarta. Dan itu akan diteruskan ketika beliau menjadi presiden, itu komitmen beliau untuk menggerakkan ekonomi masyarakat juga membangun pasar-pasar tradisional yang bersih, yang lega, yang terang, dan tidak bau. Ini komitmen dari Pak Jokowi dan sudah dibangun ribuan pasar tradisional dan tersebar. Salah satu yang menjadi janji beliau ketika kampanye tahun 2014 itu di Jayapura, ya, jadi bangun pasar di sana. Ya. Jadi kalau yang di sana baru bisa menanyakan harga, kalau Pak Jokowi sudah menstabilkan harga dan membangun pasar itu bedanya.